Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Hikari, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat walafiat ya. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang mari membayar zakat. Nah, materi ini ada di kelas 6 pendidikan agama Islam. Sebelum itu, kita harus tahu dulu nih, orang yang berhak menerima zakat. Orang yang berhak menerima zakat disebut dengan mustahik zakat. Mustahik zakat ini terdapat dalam Al-Quran, yaitu surat At-Taubah ayat 60 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa firriqab wal ghorimina wa fisabilillah wa fisabil. Faridatan minallah wallahu 'alimun hakim. Shadaqallahul 'azim. Nah, di ayat ini menjelaskan tentang mustahik zakat. Ada 8 ya, harus diingat. Yang pertama yaitu lil fuqara. Ini yang pertama, kemudian yang kedua wal masakin, yang ketiga wal amilin, yang keempat wal muallafah qulubuhum, yang kelima rikob, dan yang keenam gorimin, yang ketujuh fisabilillah, dan yang terakhir ibni sabil. Nah, ini adalah orang yang berhak menerima zakat. Selanjutnya kita harus tahu juga nih, ukuran zakat fitrah yang harus kita keluarkan. Berapa ya ukurannya? Ada yang tahu? Nah, benar sekali. Ukuran zakat fitrah yaitu 2,5 kg atau setara dengan 3,5 liter beras. Jadi 2,5 kg sama ya dengan 3,5 liter beras. Selanjutnya, kita sama-sama menghitung cara membayar zakat fitrah. Nah, di sini sudah ada soal. Yang pertama yaitu jika harga berasnya Rp9.000 per liter, berapa ya zakat fitrah yang harus dibayarkan? Nah, kita tuliskan dulu harga berasnya yaitu Rp9.000 per liter. Kita tuliskan dulu ya, Rp9.000 dikalikan dengan ukuran zakat fitrah. Ukuran zakat fitrahnya berapa ya tadi? Ya, betul sekali. Ukuran zakat fitrah yang harus dibayarkan adalah 3,5 liter. Jadi 3,5 liter langsung saja dikalikan dengan 9.000. Karena ada koma, jadi nolnya Bu Nida hilangkan satu ya. Jadi caranya yaitu 900 dikalikan 35. Kita kalikan sama-sama. 5 kali 0, 0. Kemudian 5 kali 0 sama dengan 0. 5 kali 9, 45. Kemudian 3 kali 0, 0. 3 kali 0, 0. Kemudian 3 kali 9, 27. Kita jumlahkan. 0, 5, 7 ditambah 4. Ya, betul sekali. 11, kita simpan 1, jadi 3 di sini. Jadi jawabannya adalah zakat fitrah yang harus dibayarkan adalah Rp31.500 per orang. Begitu ya caranya, gampang kan? Demikian materi hari ini. Jika ada yang masih bingung dan ingin dibuatkan video selanjutnya, silakan komen ya. Dan Bu Nida ucapkan terima kasih untuk yang sudah menyaksikan videonya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa nanti. Dadah.